kerja lah, shipping. Oh iya, shipping. Iya, iya. Jadi teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Sedari pagi sudah berangkat dan bersiap-siap untuk syuting Cinta Nikita SCTV. Tentu hari ini dengan semangat baru dan keinginan baru, tentunya keinginan untuk bersua dan bersama sang kekasih. Ada hal yang cukup menarik di syuting Cinta Nikita hari ini. Selain Rizky Billar ditemani oleh emak-emak dan juga mendapatkan kado tumpengan selamatan dalam rangka hari ulang tahun Leslar yang jatuh pada tanggal 23 dan diumumkan oleh Rizky Billar tanggal 24. Syuting Cinta Nikita hari ini begitu sangat menarik dan bikin semangat kita semua, apalagi Bang Bi, karena sang kekasih pujaan hati menemaninya, guys. Ya, hal itu terungkap dari unggahan tak sengaja video yang memperlihatkan kerudung Dedek Lesti yang ada di sana lagi nunggoni sang kekasih, tentunya. Ya, mau apa lagi? Ya, memberikan semangat support, dan kalau lagi lapar Bang Bika bisa disuapin sama si Dedek Lesti. Sungguh pemandangan yang sangat cute dan bikin hati kita dagdikduk karena kebaperan dan keuangan mereka berdua yang selalu tersaji dan nampak oleh mata kita. Tentu hal ini menjadi kebahagiaan tersendiri menjelang Teddy and Monsri dari Rizky Billar dan Lesti. Tentu hal ini adalah hal yang ditunggu oleh Leslar karena kehadiran mereka berdua tentu akan semakin cute, menambah multivitamin bagi kita. Tentu bagi Bang Bi juga akan menjadi Lesti Mensi yang siap menemaninya setiap saat dan tentu akan menambah semangat serta spiritnya dalam beraktivitas bekerja di hari ini. Hal yang terbaik bagi kita adalah selalu mendoakan mereka berdua selalu diberikan kesehatan, diberkahkan jodohnya, diberkahkan rezekinya, dan juga akhirnya menikah, menua bersama, mempunyai anak 11 seperti keinginan mereka berdua, tepatnya keinginan Bilar, guys. Itu saja, jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Tunggulah kabar-kabar terbaru mengenai mereka berdua. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.